Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di markas Nissan, ya, Nissan Latio tahun 2010 sudah plat hitam, pajak hidup. Nissan Latio ini adalah kakaknya Almera, jadi Nissan Latio dulu baru Almera gitu ya. Untuk mesin, mesinnya sama kayak Nissan Grand Livina yang lama ya, yang tahun 2000, keluaran 2008-2011 gitu. Bukan yang kayak Almera, Almera kan lebih ke Nissan yang barunya. Ini cc-nya 1600 cc, jadi tarikannya lebih kenceng lagi dibanding Almera ya. Ini kita unitnya ada banyak. Untuk pemilihan cat request ya, bisa request mau warna ungu, warna pink, warna putih, warna hijau kelabu, apa itu bisa gitu. Jadi untuk unit seperti ini, tambahannya nanti memang ada kaca film, ada head unit monitor, kita kasih harga 45 juta. Ini yang udah upgrade gitu. Kalau yang standar nanti harga deskripsi aja. Ini harga upgrade-nya 45 juta. Sudah audio, karena ini bawaannya nggak ada audionya gitu. Untuk model belakang sendiri ya, mirip Nissan Almera, cuman dia nggak, agak lebih kecil, lebih pendek ya gitu. Oke, kita sekarang masuk ke interior daripada Nissan Latio. Modelnya sama kayak Grand Livina depannya, versi pendek, versi bantetnya aja. Oke. Oke, dalemannya memang enggak sebagus Almera, karena Almera kan masih tergolong muda. Ini Nissan generasi lamanya. Gitu. Tapi jangan salah, ini masih diterima di full. Di Nissan, di bengkel Nissan originalnya. Nah, ini nanti ya bawaan pabrik. Jadi belum, pada saat dipakai dia sudah dilepas gitu. Nah, ini juga di sini kerennya lagi sudah ada, sudah ada electric mirrornya ya, sudah electric mirror, memang belum power window gitu. Nanti upgrade-nya kita kasih harga di keterangan di bawah. Bagasinya oke, ini bagasinya lumayan, bagasi elektrik ya. Bagasinya sama kayak Vios Gen 2, ini ukurannya sama kok kayak Gen 2 gitu. Catnya juga cat mutiara ya. Cat mutiara gitu. Warna mokanya sekarang kita lihat, ini moka yang kayak Toyota, moka kayak Toyota. Dia juga pakainya udah pakai dop velg untuk bawaan standarnya, dop velg Nissan ya gitu. Terus masuk ke bagian belakang. Di depan tadi posisi nyetir saya, ini unitnya nggak begitu lega, tapi lumayan gitu, lumayan, karena apa, ukurannya nggak begitu sebesar Almera, cuman ini oke banget kok, nyaman duduk di sini, nyaman. Interior juga masih oke, tahun 2010 udah plat hitam ya. Dijual, saya nggak pernah jual plat kuning gitu. Nah, ini belum ada audionya ini gitu, di depan belum ada audionya, kurang lebih seperti ini. Jadi mesin sama kayak Grand Livina, bedanya bloknya aja ini lebih besar, 1600 cc gitu. Warna bebas, harga 45 juta warna bebas, sudah audio, 45 juta audio ya. Oke, sekian Latio yang saya jual nih ya. Sudah plat hitam, tenang aja.
Untuk pemesanan langsung WA aja. Proses pengerjaan adalah sekitar 1 bulan ya. 1 bulan lah, inden sama kayak Almera 1 bulan. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.